Halo teman-teman, kembali lagi di channelnya Ahmad Abal-Abal. Gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini teman-teman saya akan membahas tentang aplikasi yang ada di Facebook. Salah satu aplikasinya yaitu live streaming yang ada di Facebook ini. Sekarang Facebook sudah semakin canggih ya, sudah banyak aplikasi-aplikasi yang disematkan di Facebook ini. Salah satu yang saya tertarik adalah live streaming channel TV Indonesia secara keseluruhan. Yuk, di mana tempatnya? Ya, coba simak ya video ini ya. Langkah pertama yaitu teman-teman mengklik di tombol menu titik garis 3 ya di samping kanan atas. Nah, sebelumnya teman-teman sudah masuk ke Facebook ya, sudah punya akun Facebook terlebih dahulu. Kemudian masuk ke tekan ke ini beranda, masuk ke beranda, kemudian tekan di titik 3 ya, garis 3 sebelah kanan atas. Nah, kemudian ada di sini ya, video siaran langsung. Nah, tadi ini tergantung teman-teman seberapa sering mengklik ini, maka dia akan keluar paling atas. Tapi kalau teman-teman baru mengkliknya, maka ini akan berada di paling bawah ya, sebelah sini. Nah, nanti ini tidak akan kelihatan, teman-teman harus mengklik yang ini lagi ya, lihat lainnya, maka yang kelihatan akan ya paling bawah sini ya. Kalau baru pertama, nanti akan muncul di paling bawah sini. Oke, coba kita lihat channel apa saja yang ada di video siaran langsung ini. Perkantoran ini, nah, ini semuanya ada TV tidak One, ada aktivitas yang diberlakukan ambil salah cepat satu sekali loadingnya. Ini benar-benar seperti platform yang aplikasi memang yang luar biasa ada di Facebook tempat ini. Kami mengabarkan ini saat saya sarankan ini buat tadi teman-teman kalau hasil dari seandainya kericuhan yang terjadi antara massa dan juga pihak kepolisian atau di sini tidak lagi di depan asrama TV, Brimob, sehingga kita melihat sebuah ini, mekanisme mengatakan menyatakan pendapat. Nah, tentu saja TV itu diperbolehkan oleh undang-undang. Ya, tetapi tadi malam misalnya itu mulai muncul kerusuhan, ya tentu saja kita sangat menyayangkan dan kami. Nah, ini channelnya sangat cepat ya, lain daripada channel yang kita cari di Google, di Mbah Google. Ya, butuh waktu beberapa detik ya atau beberapa menit untuk loading ini. Kalau di sini, waduh, ini luar biasa ini. Satu kali klik langsung dia keluar, langsung putar secara langsung live ya. Oke, ini dia contohnya. Ini yang terlacak ya, berita 1. Berita 1. Kemudian di sini ada ini channel TV luar negeri. CNN. Ini CNN terlacak ya di sini ya. Bagus sekali ini. Apalagi yang ada ini berita. Oh, ini sudah ya, sudah habis yang oh, ini berita NBA, NBA. Saya kurang mengerti ya. Nah, ini channel apa ini? Oh, channel luar negeri juga ada ini, teman-teman. Ini luar biasa ini Facebook ini. Nah, Aladdin. Semua channel ada di sini teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman kalau mau buka channel TV, nah di sini ada semuanya. Oke, mungkin itu saja teman-teman, semoga bermanfaat ya. Kalau sedang mencari live streaming ya, silahkan masuk ke Facebook dan cari TV siaran langsung. Oke, teman-teman jangan lupa subscribe channel ini untuk membantu saya berkembang. Dan jangan lupa tekan loncengnya biar teman-teman dapat informasi atau setiap video yang saya upload, teman-teman mendapat pemberitahuan ya. Oke teman-teman, semoga tetap selalu sehat ya.